Sejumlah nama bakal caleg yang akan maju ke DPR RI dan bersaing pada pemilu 2024 mendatang saat ini telah disiapkan oleh DPD Partai PDI Perjuangan Jambi. Menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang, sejumlah nama bakal caleg yang akan maju ke DPR RI untuk wilayah Jambi telah disiapkan oleh Partai PDI Perjuangan Jambi. Diungkapkan oleh Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Jambi bahwa ada beberapa bakal caleg untuk DPR RI dari PDI Perjuangan Jambi yang incumbent untuk maju ke DPR RI dari wilayah Jambi. Di antaranya seperti Hisan Yunus, Edi Purwanto selaku Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Jambi, Ratu Munawaroh dan Safrial, serta AM Guntur Muhtar selaku Ketua Umum IMI Jambi. Jadi kalau saya lihat sekarang ini, yang pasti incumbent, apa? Hisan Yunus, Ketua DPD kita juga, kapannya ke RI juga, ada Bu Ratu Munawaroh, ada Pak Safrial, kemudian siapa lagi? Ada banyak lagi. Ada Guntur. Guntur itu yang apa itu? Yang Ketua IMBI ya, Ketua IMI ya. Nah, kabarnya itu sudah mendaftar untuk jadi DPR RI. Sandi, JEK TV, melaporkan.